Indonesia telah secara rasminya membuat pengumuman untuk mengharamkan TikTok Shop di negara mereka. Jadi, kita tak boleh membeli dan tak boleh menjual apa-apa barang di TikTok Shop. So, TikTok tu hanya function sebagai social media platform sahaja dan bukan lagi sebagai e-commerce platform. Jadi usaha ni telah diambil oleh kerajaan Indonesia bagi menyelamatkan mereka punya usahawan-usahawan kecil. Okay, sebab apa? Sebab kalau dekat TikTok, kita akan sentiasa jumpa barang yang sama dijual di kedai, tapi harga di kedai lebih mahal dan harga di TikTok lebih murah. Jadi TikTok Shop ni telah mengganggulah market price dekat dalam Indonesia tu. Jadi peniaga-peniaga kecil ni, mereka punya jualan ni terjejas lah, sebab kan orang lagi prefer beli dekat TikTok Shop berbanding dekat kedai mereka. Indonesia adalah salah satu market dunia terbesar untuk TikTok Shop, okay? Jadi mostly user dekat dalam TikTok Shop adalah Indonesian dengan seramai 125 million pengguna dekat dalam tu. Menurut Menteri Perdagangan mereka, social media ni social media lah, bukannya tempat menjual barang. Jadi e-commerce dengan social media platform perlu diseparatkan. Dia juga bercakap social media ni hanya digunakan untuk promote barang-barang dan bukanlah untuk menjual. Benda ni juga related dengan safety lah, sebab bila kita jual beli dalam platform social media, so data tu, privacy kita apa semua akan mudah dapat dekat orang lain lah. So sebab tu dia ambil tindakan yang ini. Sebelum law ni diumumkan pada 4 Oktober hari tu, memang peniaga-peniaga kecil dekat sana semua cakap tolong buat sesuatu dekat TikTok Shop ni. Kalau tak nak buat sesuatu pun pantau mereka, sebab diorang punya jualan memang tak laku. Especially tempat-tempat yang macam turis punya tempat kan, macam Tanah Abang apa semua tu kan. Selalunya sales diorang akan cecah berjuta-juta. Disebabkan TikTok ni, jadi diorang tak boleh nak compete. So barang diorang pun tak laku. Bila diorang punya menteri ni pergi melawat tempat tu, hampir 50% kerugian entrepreneur mereka menghadapi. So untuk menyelamatkan benda ni, diorang decide untuk ban TikTok Shop. Jadi TikTok Indonesia, bila kerajaan mereka telah mengeluarkan undang-undang ni, mereka memberi pandangan ataupun kritik lah dengan berkata, kalau Indonesia buat keputusan ini, ada ramai rakyat mereka yang akan kerugian. Sebab macam saya cakap tadi, hampir 125 million orang Indonesia menggunakan TikTok Shop dan 6 million daripada mereka adalah penjual dan 7 million daripada mereka adalah orang yang ada account, so dia buat affiliate. So ramailah orang yang akan terkesan. Tapi at the same time, TikTok Shop Indonesia juga terpaksa akulah dengan keputusan kerajaan negara Indonesia, sebab apa-apa pun prioriti mereka adalah untuk ikut apa yang negara tu telah buat lah. Jadi TikTok ni memang dia design untuk keluar apa-apa benda yang kita suka. Sebab itulah nama dia For Your Page, FYP. So kalau kita suka konten-konten macam tu, algoritm yang dekat kita punya TikTok memang algoritm yang kita suka sahaja. Jadi kita akan tend to beli dekat TikTok Shop sebab memang yang keluar tu adalah benda yang kita suka. Jadi ini untuk mengelakkan monopoli. So bila TikTok Shop ni tak ada, barulah semua orang ada peluang yang sama dan adillah untuk berniaga. Dan pada masa sama, bila TikTok Shop ni ada, banyak sangat barang-barang import yang boleh masuk ke negara Indonesia. Bukan Indonesia sajalah, dekat mana-mana negara pun. Jadi barang-barang lokal memang terjejas lah, sebab macam saya cakap, kalau barang lokal kat kedai tu boleh dapat harga RM36, lepas tu pergi beli dekat TikTok dengan ada pelbagai jenis vouchernya, dia akan jadi sangat murah. So sebab tu TikTok ni mengganggu market untuk peniaga-peniaga, terutama peniaga-peniaga kecil dengan peniaga-peniaga sederhana kecil lah. Jadi korang rasa macam ni? Sebagai seorang pembeli, saya sukalah beli dekat TikTok sebab dia banyak murah lah kan. Tapi sebagai peniaga, apa pendapat korang? Korang rasa kita pun patut tak buat macam tu?